siang hari ini belum tiba ya, ALS 227 ya. Dan tadi yang berangkat hari ini menuju Kota Medan bis ALS Nopin 270. Saya mohon maaf tidak bisa memvideokan keberangkatan bis ALS Nopin 270 dikarenakan tadi ada kegiatan kampung, jalan sehat, senam massal, dan juga orjen tunggal. Dan baru selesai tadi jam habis duhur tadi ya, habis duhur terus langsung mandi, bersih-bersih badan, ngajak anak, ngajak istri sekalian. Dan ini kebetulan lewat pul ALS Yogyakarta, saya mampir sebentar. Dan tadi juga sempat mampir di agen perintis, tadi cuma jumpa dengan Pak Kuat ya, menginfokan kalau ALS 270 penumpangnya hanya 3 orang. Dan tadi ya teman-teman ya, pas banget saya keluar tadi itu ada kabar kalau kantor dari Citra Adilancar itu terbakar teman-teman. Saya langsung meluncur ke sana juga sekitaran jam setengah dua, jam satu setengah dua ya tadi ya. Itu tadi terbakar dan tadi juga sempat saya videokan, tapi mau saya tayangkan atau enggak saya belum tahu ya nanti ya. Yang pasti saya ada videonya selama 10 menit di garasi Citra Adilancar. Enggak tahu entah masalahnya apa, garasi atau kantor bisa terbakar ya. Bukan garasinya ya, tapi kantornya ya teman-teman ya, tempat penjualan tiket. Dan tadi juga sempat merembet ke bangunan sebelah, tapi alhamdulillah dengan sigapnya BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Pemadam Kebakaran Bantul dan Yogyakarta, tadi alhamdulillah api yang sempat menjalar ke bangunan sebelah atau di sekitaran kantor Citra Adilancar bisa dipadamkan. Dan alhamdulillah tidak ada korban, cuman seluruh bangunan dalamnya ya, jadi plafonnya, terus meja kantornya, terus semua, mungkin tiket-tiket juga ya, itu terbakar semua. Dan untuk ruang tunggu juga terbakar ya teman-teman ya. Jadi dengan kesigapan pemadam kebakaran, jadi tidak sampai menjalar ke bagian garasi. Pokoknya saya turut prihatin ya untuk kejadian kebakaran tadi ya. Semoga semuanya diberikan kesabaran dan lekas dapat gantinya yang lebih banyak lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk hari ini ya, Pak Ketua modem ya. Dan ini waktu sudah menjelang asar ya. Sudah azan asar berkumandang tuh teman-teman. Biasanya Pak Ketua kalau ada azan asar itu bangun ya, tapi ini kok nggak bangun. Dan untuk hari ini yang berangkat, maaf, yang datang ALS 227 ya teman-teman ya. Semoga besok ramai penumpangnya. Kalau info Pak Kuat tadi paketnya juga hanya sedikit, penumpangnya hanya 3 orang. Sebenarnya kita mau lewat aja ya tadi ya, nggak berhenti untuk bikin video ya. Cuman udah lewat full, mau nggak mau lah mampir bikin video dulu lah. Dan semoga ALS 270 semoga dimudahkan, dilancarkan, tidak ada kendala, dan semoga penumpangnya nambah terus di agen-agen yang dilalui bis ALS Nopin 270. Pak Ketua, weh bangun, udah azan asar, udah azan asar. Kok bau-bau lemes iki kok apa ora cair meneh. Wong aku krungu saka Pak Kuat penumpangnya lemune ming 3. Ya kan paket. Waduh, paket juga enggak ada loh teman-teman. Wah, ini ya teman-teman. Yo mengko yen wis siap telepon Pak Royadi 270 ngalorke ora, kantor mung ngunggahke
pengawale tok sama ayo. Paket satu cuman. Ayo, ya Allah. Jadi penumpangnya sepi paketnya. Ada katanya 3 potong ternyata cuman 1 potong tuh paketnya itu. Penumpangnya yang 3 berarti infonya. Oh, penumpangnya 3 paketnya hanya 1 potong. Kalau dihitung untuk penyeberangan tol BBM ke BBM aja enggak nutut itu. Ya Allah. Ini nutut lagi dua si 227 bawa penumpang ke diri dua tapi sak montore wow penumpang dari Medan gak motor pokoknya tahunya penumpang itu montor orang tak ke diri kan gak mau tahu nih masalah motor kan gak mau nih penumpang gak bayar ya nanti caranya gini aja ketua ke diri toh deloknya Sugeng Rahayu bisa ya itu usaha uang itu ya maksudnya motor itu ditanyakan berapa nanti gitu loh. Jadi nanti kan tinggal nganu aja. Jadi motornya dimasukkan bagasi yang tadi itu posisinya nelpon itu tadi gombong jam berapa itu? Jam setengah satu. Dua terakhir. Nanti dua ke diri tapi bawa motor. Wah, kok bisa? Iya dari Medan sampai ke diri bawa motor. Nah, macam motor saya tidak mau tahu. Pokoknya yang sabar orangnya. Iya. Nah, tapi dari sampai ke diri itu nanti tak montore. Iya kalau enggak nanti kan Harapan Jaya. Pangalaman lagi. Iya maksud saya itu ya memang kan yang bayar Pak Isa toh. Yang mana sih itu enggak punya uang kok. Enggak maksudnya kan besok diklaim ke sana toh. Malah cair juga toh kemarin. Kangelan. Kangelan. Nanti coba motor tuh penumpang. Wah. Mending ditampo bensin kebak kan nunggangi tekan Kediri, Pak. Iya toh kata, Pak. Iki tak belikan bensin penuh. Udah kamu naik sampai Kediri udah sampai ini. Ya mungkin kehabisan minyak. Ayo wes kangelan. Kasihan lho Pak ketua ini teman-teman yo. Ngoper penumpang. Transit ya uang apa belanja kadang pakai uang pribadi malah nggak cair cairnya masih minggu depan nah, kemarin aja kurang 5 orang nggak cair semua lo berbagai gara-gara ban kemarin iya kan punya gigi itu lo iya tahu aku nah, ini nanti kan beban lagi udara nota masih menumpuk pulung ini lah mari mantel ini. Iki kok kirim meneh? Oh, alah kono ku sok ngono ku. Ora gawe sing njaluk duit. Wah. Bagus ta ora. Iya, ketua ya. Wis piye iki lek ngatasi nek kaya ngene iki? Motor itu enggak ketang-ketang. Gangguan penumpang enggak mau datang motor. Ya itu ada penumpang paket penumpang itu tambah motor emang dari Medan sampai Kediri Pak Ketua. Ya tapi yang masalah bermotor saya nggak tahu. Yang masalah bersewa bagaimana pun saya bayarin. Saya nggak terlalu uang. Di belakang 227? Nggak masuk ke pesan pun mau dong. Walaupun nggak cocok ya tersangkat waktu Tolong-tolong apa lagi? Ini kan nggak cocok manusia. Iya, tapi tolong-tolong apa lagi? Bener. Walah. Nah ini udah kan. Oh. Transit itu. Walah 330 juga kesini ya. Iya. Masalahnya musim sepi, mulai pusing waktu. Tuh teman-teman, musim sepi bikin pusing. Itu tidak mau tolong sampai sini sedangkan ini. Terus saya kan nggak bisa bergerak kemana-mana. Iya. Musim sepi mana waktu? Cincu pusing Pak Ketua Pening. Wes musim sepi itu seperti ini tuh. Ini walaupun nggak kesini. Iya tulung-tulung 311 itu. 311 itu nggak kesini dari Jakarta ke Tangerang. Walah. Tangerang ke Medan. Yes. Ini tanggal masuk semua ya berita kamu itu. 310, minta tolong. Duh, Bapak Nem dah minta tolong. Pokoknya Pak Ketua itu mengatasi masalah satu, timbul masalah satu. Oh, habis. Habisnya kalau Pak Ketua mati sudah selesai. Jangan.
Ampun, ampun Rin. Terus pokoknya Pak Ketua sehat-sehat, banyak rezeki nih. Kalau musim ramai aja enggak pusing ya. Bisa untuk bisa dakon ya Ketua ya. Kalau musim cepi itu ini ke sini dekem lah. Mau lewat lagi kemana? Tapi nak ramai kan, nah jalannya enak. Kemarin aja nggak dekem, dua-dua itu masih dekem. Nanti ya dekem lagi tuh. Kadang ada yang bilang Pak Ketua cuman mau hepengnya dia uang makan aja. Wih. Oh, salah tompo. Salah tompo. Kamu belum saya itu. Nah, belum tahu Pak, kerja Pak. Di sini paling-paling stroke paling stroke ya Ketua ya paling ya. Iya, itulah. Jadi Pak Ketua itu dikira tanya taunya uang makan aja. Oh. Misalkan dikasih hepeng 100 itu enggak sebanding dengan resiko dengan ada bukti lagi. Nah, itu teman-teman. Penonton jangan salah paham ini. Ini ada bencana ALS loh. Nah, ini gimana? Penonton dan tahu dulu. Iya ya. Enggak. 645 ya. Nih. Jadi Pak Ketua itu bukan itu ya, teman-teman ya. Namanya jalan juga ada pakai bensin. Motor jalan juga bannya setiap hari pasti tergerus. Kampas ya, keparut, kampas rem, kampas kopling, belum pikiran, belum tenaga, wah. Tapi nanti pasti ada lagi yang ngeyel Pak Ketua. Lah itu namanya kerja. Kerja di ALS. Wow, bukan masalah itu. Kalau dibilang itu ya wes anu Pak Ketua ini memang luar biasa. Nah, Pak Ketua itu wes aku sudah enggak bisa bayangkan nanti misalkan Pak Ketua sudah pensiun, sudah tidak di sini. Nah, siapa yang mau lari round tengah malam mengondisikan penumpang transit? Ya kalau mengondisikan cuma transit cuma nganter terus anu lah. Ini juga mikir uang transitnya. Ya. Transit utang enggak boleh di terminal. Utang enggak boleh. Penumpang naik lunas. Itu uang Pak Ketua, bukan uang anu pribadi itu plat hitam kalau Pak Ketua bilang katanya, bukan plat merah katanya. Uang itu anak kamu dibangkat sama pengawal kentir. pengawal Tapi tadi Pak Ketua saya pas keluar tadi itu citra dilancar kebakar. Anunya apa? Enggak, di mana kejadiannya? Ya di kantornya, itu kantor depan itu yang untuk penjualan tiket citra oleh Pak Didi. Iya, habis itu depannya itu. Aku makanya dapat kabar itu langsung mau ke sini sebenarnya langsung.